bersama teman-teman nelayan dari Kampung Katapang ya, Desa Cigoronong dan Desa Tunggal Jaya. Hari ini kita akan menanam pohon di Pulau Badul, karena memang di Pulau Badul itu katanya, bukan katanya ya, terlihat dari darat pun sudah tidak tungoyok, sudah tidak berpohon. Nah, ini hancur ya, banyak yang hancur ya, kapal-kapal nelayan khususnya. Kita akan menggunakan mesin apa itu, Jay? Mesin tempel ya. Mesin tempel memang, nah si mesin itu juga pada saat dihantam tsunami, kasaptur di tengah lautan, itu menggunakan mesin itu. Sehingga beliau mudah untuk mengendalikan si kapal tersebut. Mantap. Anak-anak kecil habis ngapain ini? Habis ngapain? Main. Siap. Ngapain? Oh, aduh. Ketok dulu pintunya. Wih, alat tahun ini doang. Nah. Ini kapal yang terombang-ambing sampai ke sana. Sampai dekat jembatan tuh. Oh, benar, kayu iya. Kapal ini. Ini atun waya bemeron. Ih, kerenaan ieu kagak amat yeuh. Hah? Siapa komandan? Dioy. Ini kapalnya nih. Kapal yang waktu itu dibawa oleh kasaptur nih. Kalau apa tapi bisa dipelak ya, tak? Oh, bawa bajai kah, bajai? Ini orang pelak kan. Dia yang mau ya? Oh, itu di situ. Oh, gerak-gerak nih dibawa. Jadi nih. Nah, ini kelapa, salah satu pohon kelapa yang akan kita bawa dan akan kita tanam di Pulau Badul. Ini udah metet nih. Tahu metet apa? Udah jadi. Oh, udah jadi. Mau genep pulunya? Mau 6 kepala, 6 kepala, 6 kelapa ya. Nih, 6 kelapa tuh. 6 kelapa. Terus yang bawa juga, kita juga bawa apa namanya? Malanding ya. Malanding. Malanding itu petai Cina, petai Cina. Terus juga kita bawa pohon ketapang nih, kapten ini. Kasaptur. Nih. Kan kita tanam di Pulau Badul. Pulau Badul itu memang pulau kecil, tapi sangat eksotik ya untuk dinikmati para wisatawan. Karena Pulau Badul walaupun kecil juga terlihat indah. Eta tanggal naon eta? Ketapang. Oh, ketapang bawa. Butuh lah mendayak. Satu, bulan penuh cantik ini. Di mana? Oi. Cantik ini di mana? Genep batang mah belum, Pak. Kalapa genep, eta genep. Hai para biji, geus sakitu ge cukup yo. Eta na lentor ieu nya. Ini katapang mah ini. Di katapang nih ini. Katapang. Nih kalau ini lantoro. Lantoro malanding. Lantoro malanding itu petai Cina ya, petai Cina kan. Bisa jadi lalapan. Dan kalau kelaparan juga bisa dimakan dengan bisa, enak. Bisa kan? Bisa bikin sayur bikin apa? Bikin sayur. Di sana nanti di pulau. Ini harus didorong dulu gitu ini kapalnya tuh. Ini. Paeh cau mah. Kita. Ini kapal ini yang ada di kan karangan dulu di kita pulang. Kemarin. Hah? Tanjung Marsan. Jaring biasa jaring di sini 45 sampai 50 piece jaring setiap berangkat ke tengah untuk mencari menangkap ikan. Udah popotannya, Bu. Mau ikut ayo. Hai, enggak apa-apa. Kenapa? Nah, jadi ini pasirnya udah sedikit. Dulu memang landai ya, jangnya. Tandanya
Iya libur sekolah. Libur. Nanti main bola gitu. Oke, sampai ketemu di Pulau Badul. Satu, dua, tiga. Sudah masuk ke air kapalnya tuh ya, tinggal kita paling ada 10 menit kita nyampe ke pantai Pulau Badul. Yo. Satu, dua, tiga. Tuh. Ada 7 orang kita berangkat ke Pulau Badul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat cepat sekali ya. Oh, speednya. Ini berapa kah, Jai? Nuki ya, Jai? Berapa kah kecepatan kia? 15 PK. Nih, kalau kampal gantar itu hanya 5 PK. Kalau mesin gantar, kalau ini mesin tempel. Mesin tempel itu sampai di angka 15 PK. Lihat kecepatannya juga udah kayak si Ubruk lagi di tol. Biasanya setiap hari Sabtu Minggu itu ada terus ya Pak Tono ya. Sampai yang ke Badul ada aja ya. Siap ini liburan, libur ya. Liburan. Jadi kapal-kapal ting-ting yang ada di Ketapang itu rata-rata bawa tamu ya. Selain kalau hari biasa, selain ngejaring ya. Ini. Jadi selain ngejaring, aktivitas tambahannya bukan pokok. Tambahannya adalah membawa tamu atau masyarakat wisatawan datang ke Pulau Badul. Ini sebentar lagi paling hanya 7 menitan ya. 7 menitan kita nyampe ke pulau. Bagan-bagan yang memang bukan dari sini awalnya, hanya ada beberapa bagan. Itu kalau kita lihat dari kejauhan, itu adalah bagan ini dua, ada hanya ada 3 bagan yang ada di kisaran di sekitaran Pulau Badul. Itu bagan yang hancur, itu juga bagan yang menyelamatkan 3 wisatawan. Nyajain weta jai. Yang diselamatkan oleh di video vlog sebelum ini. Jadi ada 3 wisatawan, salah satunya adalah perempuan yang diselamatkan oleh nelayan tradisional yang ada di Desa Tunggal Jaya. Ini tepatnya di Pulau Badul, sebentar lagi kita nyampe tuh. Nah, dan teman-teman pada saat itu di Badul ada 13 orang ya. Waktu itu ya di Jaya. Ya. Ada 13 orang. 12. Oh, 12. Ada 12 orang. Tuh. Nah, lihat itu bagan yang sudah hancur ya. Jadi artinya bukan hanya perahu atau jaring, perahu jaring, melainkan bagan-bagan juga banyak yang hancur diterjang oleh tsunami. Lihat. Hanya kurang dari 10 menit kita sampai ke lokasi Pulau Badul yang memang sudah tidak ada lagi pepohonan. Sama sekali tidak ada pepohonan. Bahkan karang-karang pun banyak yang terbalik posisinya. Kacungkel, lamun bahasa Yunani nama. Sekarang awas. Awas sekarang. Ini kita ada di Pulau Badul. Dan rencananya hari ini kita akan menanam pohon. Kelapa, ada ketapang, ada lantoro. Maju terus lagi, maju
langsung ngomong. Nah. Oh, langsung ke daratnya bisanya. Langsung. Oh, iya. Berarti digusurnya merenjai. Gusur berarti gusur oh, tekun. Ah. Tekun. Tuh. Nah. Posisinya. Nah, kita ada di Pulau Badul. Ini pulaunya. Hanya pulau kecil. Yang di sini banyak wisatawan-wisatawan kalau pada hari libur. Gunung Krakatau itu belah mana, Jay? Oh itu di situ tekan lenya. Oh di sebelah sana. Memang di sini banyak pohon tadinya. Ada sekitar 30-40 pohon. Nah. Oke. Kita udah mulai penanaman 6 kelapa ya Jaya. 6 butir kelapa, 6 bibit kelapa yang akan kita tanam pertama kali di tanggal berapa sih Bu? 20-nya. Tanggal 20 kita menanam bibit kelapa di Pulau Badul bersama Kapten. Tuh, Kang Saptur. Nah, yo. Nah, ini ada 6 nek dibariskeun banyak bariskeunnya. Bariskeun. Itu kelapanya 5-nya. Urang hayang melapi euy di dieu. Naon? Tah. Eta naon eta? Katapang. Oh, geura ieu katapang inu ieu nya. Katapang jadi sela-sela kelapa sing tadi tuh urang jauh. Di belah mana ieu katapang mah yo? Di dieu, di dieu. Di dieu yo. Heeh. Urang nu ieu nya, nu melaknya barengannya. Hayang geura diikeun. Tuh. Jadi kelapanya tinggal gitu doang tuh, lihat. Sirian. Ini kelapa-kelapa lainnya. Kurang jero eta terus. Nih. Ini pohon ketapang ini yang daunnya dia rindang ya. Jeung iuh-iuhan. Jeung iuhan. Bagus. Bagus. Karang eta mah gede ho. Tuh. Nah, iya mah. Aya napelna. Kelapa dihendep burung. Oh, berarti tam dihendep kelapa pe pelakeun burung tah di dieu. Saptur. Cukulna tadi dieu. Nah, ini Kapten yang selamat ya alhamdulillah pada saat di tengah laut. Etan wae cukulan lah bagus lah, eta mus jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya. Gas, Saptur. Ista. Ya, kelapanya nih yang udah metet. Udah lembur melak kelapa. Jadi enggak usah ditutup semua karena dia biar ada tumbuh ya. Biar tumbuh. Nih. Cirian. Oh, diyo. Tuh. 1, 2, ini tinggal 4. Katapang di mana? Di tengah, cina biar iyo. Nah, ujian kita malah rada legok tamanya. Jadi mah pas pertengahan bisa kita mah. Bisa iya nya. Katapangnya. Iya supaya nu gede heula iya nya, kue inu iya lah. Iya. Ujian nenggas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh siap. Mantap. Mana golok. Eh, golok. Tentek lagi nak. Ini pancer nak. Op. Siap. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Katapang. Karena di sini juga yang terkena tsunami Kampung Katapang. Kita tanam. Kita kasih tanda. Berarti lamun ombak pasangnya doang mau benang ke dia nya moalnya. Moal nyampe nya. Nah ini pohon ketapang. Oke. Tuh lihat kan? Ini. Terus ada pohon melanding. Mana Malantoro?
Lantoro di mana Lantoro? Oh, aur-aur mana aur-aur, Nak? Ini nih. Ada memang bawa bibit juga, ada juga bawa buka, Dek. Buka, Dek. Nih. Karena ini adalah salah satu yang ada di ketinggian ya, di dataran tinggi itu ada sebelah sini. Tuh. Nih. Ya bibit. Bibit Lantoro. Hah? Digigir lah di dia. Oh, digigir. Digigir dulu itu sawat-sawat kena, Nak. Ini tutunya. Oh, digigir. Jadi dia mah panusuk ke pada tengah. Ya kalau ada tampangan mau isinya. Oh, iya di sisi-sisi. Tengah sisi baik. Di dia ya nya. Di netangkal ieu lah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Ini tinggal kita tebar bibit. Bibit Lantoro atau pete Cina. Biasa orang ini buat lalaban juga enak. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Kita tanam, nah, jadi kita akan tanam di puterin, mudah-mudahan ini segera tumbuh seiring bangkitnya masyarakat Ujung Kulon, yang khususnya masyarakat yang terkena dampak secara langsung oleh tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember kemarin, karena hampir 99% nelayan yang ada di Kecamatan Sumur, khususnya Desa Tunggal Jaya, Desa Cigorondong, dan Desa Taman Jaya serta Desa Ujung Jaya itu nelayan. Dan memang rata-rata mereka belum beroperasi. Catan berangkat acan. Kalau teta acan. Nah ini, karena kesulitan mereka tidak memiliki alat, yaitu salah satunya adalah jaring dan kapal. Kapal tadi saya lihat di darat hanya ada 4 dari sekitar puluhan ya. Dari puluhan kapal yang dimiliki oleh warga Katapang. Katapang itu ada 2 desa, Desa Cigorondong dan Desa Tunggal Jaya. Ini. Iya, gak ini mah tetinan yo. Nah. Nih, ada malanding nih. Ya, jadi udah ada metet nih. Ini sih kayaknya memang baheula lagi loba tetanggalan malanding ya. Banyak pohon malanding juga. Nah, ini. Tuh, rusak manusia. Saking asiknya segala dibabat, dibabat. Api. Nih. Jadi, kelapa kita kasih tanda. Takutnya ada nelayan atau siapa yang datang ke sini dikira ini nemu kelapa. Ternyata kelapa ini ternyata kita betul-betul menanamnya. Tengah-tengahnya, Masnya. Tengah-tengah deh, Yu. Oh ya. Lihat. Hut. Mantap dia, Mas. Oh. Supaya rindangnya dong di lemburnya. Nih. Nih. Kata Pang Jack. Tuh ngarana kata Pang Jack. Oke. Kita lihat sisi-sisi lain yang ada di Pulau Badul. Nah ini. Saya ada di Gegara. Pulau Badul ya. Tuh. Itu yang kecil sedikit. Itu Gegara, Gegara. Ini Pulau Badulnya, ini dataran rendah.